Halo semua, kembali lagi di channel Mato Gaming. Oke cuy, jadi hari ini kita akan lanjut main Hero Franco lagi nih ya. Kita push MMR seperti biasa cuy. Dan kali ini gue main solo rank ya, di ranking mythic 3 ya kalau nggak salah. Baru masuk ke seribuan top global cuy. End season tinggal 30 harian lagi ya, oke. Dapat Hyper Granger, musuhnya Kimi ya, start dari blue buff nih. Kita coba tarik dulu, dijagain ya sama Kuproy. Oke, nggak bisa cok, diketawain lagi kita. Oke, sabar santai, kita coba. Wah, kita mau dirusuh nih, udah pada set up aja di sini. Mau jadi jagoan lo? Oke, kita coba sini kumpul. Jauh headnya juga masuk ya, kita jagain dulu core-nya. Mundur. Kita amanin buff-nya nih, si Kiminya tarik. Ah, enak banget kamu mau ngambil buff. Nice, no, gua kasih kill tuh. Oke, dapat lagi. Mati lagi tuh si Kuproy-nya. Oke, kita recall dulu ya, jangan maksa cuy. Nice, menang war ya. Oke, kita coba roaming lagi. Di sini Kimi masih blue buff nih, kita tarik dulu. Aduh, ya Kuproy-nya. Set. Oke. Menghook dengan gaya namanya coy. Kita coba roaming ke bawah ya, ada clean lawan Brody nih. Weh, ditarik. Oke, kita ulti lagi. Mati nih, dapat. Cok. Nah, itu dong. Tarik. Deh, mundur. Kajanya rame itu, cok. Ya ampun. Mati dia ya. Oke, kalau kayak gini kita harus buat Radiant Armor nih. Weh. Mati clean-nya, cok. Si Jauhete kompe bawah ya. Dia posisinya harusnya di atas loh. Cok, gila jauh banget di roamingnya cuy. Oke, missing dia. Gila cok, jauh headnya ini niat banget mau war ya, sampai bawah-bawah. Oke, sabar santai. Tarik nih salah satu. Sini, ikut gua kaja. Cyclop nih. Ah, dapat. Cok, lama banget kajanya. Aduh, gue yang di ulti malahan. Mati nih tuh Cyclopnya sekarat. Mati nggak? Oke, nice. Tidak sia-sia hook gua. Tarik. Oke, mati duluan. Kita recall dulu. Oke, kita lanjut lagi, cok. Kita roaming ke atas nih. Jauh head. Ah, teman kita setup turtle. Kita jagain dulu nih turtle. Oke, dapet lah. Lah. Malah diambil sama Kiminya ya. Mundur, cok. Ya ampun, mati dong ini. Core gua. Sekarang tutup Kupronya, tarik. Oke, gue dapet kill, nice. Shutdown juga nih, jauh hati gini. Aduh, cok. Ini bantuin gue dong. Sana, gue selamatin ya. Tarik. Oke, ditarik sama kajanya, kita tarik lah. Ih, gila, nice. Oke, katanya si Alice tuh, iya lah gue selamatin my konsil. Gue tarik lagi si ininya ya. Kita buat Immortal cuy, karena kita buat Dominion S nggak ada gunanya buat siapa cuy, buat Kimi nggak ini ya. Oke, kita coba roaming ke bawah, tarik dulu nih si Kuproy-nya. Gocek gua ya kamu ya dari tadi. Matilah ini. Nah, yuk masuk sini. Gua dive turret-nya. Nice, gitu dong. Kurang keren apa gua tuh ngedive turret. Oke, kita coba roaming ke mid nih cok. Ada jauh head nih, ngeselin banget dari tadi. Nih, arik lagi. Wih, double hook gak tuh. Oke, mega kill. Wih, gile cok. Brody damage-nya. Siapa tuh yang mati? Mati gak tau. Clean ya. Mati clean cok. Shutdown. Sabar santai. Kita recall dulu cok. Gak usah maksa. Immortal belum jadi soalnya cuy. Wah, Granger-nya mati dong. Mati nggak tuh? Oke, nggak. Kajanya yang mati ya. Oke, teman kita lagi ngelord. Kita jagain di sini ya. Sini. Kita jagain aja di sini. Kita palang ya Kiminya biar nggak masuk nih. Megang retreat ya. Oke, nice banget. Waduh, pas banget loncatnya si Kupra. Oke, gue tarik. Kiminya kesana, cok. Wah, udah mundur cuy, sakit banget ini burst damage Kimi. Yuk gue selamatin lu pada, mundur dong please, mundur, biar gue yang mati.
Udah cowok. Nah itu sih ini udah recall Elise-nya. Kajanya masih aja. Oke, nice, berhasil survive ya dua-duanya. Akhirnya telur gue pecah juga coy. Kita tarik dulu ya. Dapat cok. Nice. Sabar santai. Lordnya mati di kanan ya. Awas mundur-mundur. Oke. Udah nggak bisa ya. Kita coba tungguin di sini, ada yang lewat nggak ya? Woi, Cyclops. Lurus. Ah, enak nih. Burst damage. Kasih paham clean-nya. Oke, mati juga ya Cyclops-nya. Oke, jauh hit-nya juga. Ini satu lagi. Tarik. Aduh, dia malah ke atas larinya. Gila kupranya, cok. Sambil flicker loh dia terbang loh, gila nih. Woi, mati dong. Ini nice, dibalas sama kajanya Saturn juga tuh si Kimi cok. Parah ya lawan Kimi ini, boss damage cuy. Gor padahal udah buat Guardian Armor loh. Kita cek rumput dulu. Oke, kosong. Oke, sabar santai. Oracle udah jadi, kita buat anti kuras. Ini nih. Sabar santai ya. Wow, gua di all in. Oke, kita jagain dulu nih si core kita. Weh, mundur cok. Kita tarik lagi nih si kupranya, kita counter attack. Nah, mantap kali warnya nih. Mati ya kupranya. Wah, untung gue masih ada immortal cuy. Wah, Cyclops-nya. Wah, atas nge-push ya si clean-nya ternyata. Kita recall-recallin dulu. Menang gak tuh? Weh. Weh, aduh, dijagain sama Brody ya. Weh, menang dia cok. Kiminya dateng. Anjay, mati co, dikit lagi itu base-nya. Yuk kita lord aja nih, malah musuhnya yang jadi ngelord kan. Gila, satu hit lagi tuh. Nice ya. Ini keren banget ini match-nya cuy. Kita tarik dulu Kiminya. Sini. Wah, mau dapat Kufra. Co, lordnya. Astaga, malah musuhnya yang dapat lord loh. Oke, kita coba iniin Lord-nya dulu nih. Sini, cok. Backup. Lord nih. Oke, nggak mau pada Lord-nya. Kita coba tarik si Kufra ini. Ih, gile, cok. Menghook dengan gaya itu namanya ya. Jauh banget hook-nya. Yuk, kejar. Nah, matiin lah. Oke, nice. Gajahnya larinya ke atas, cok. Kita kejar deh ya. Oke, nggak apa-apa. Kita jadi free hit Lord ya, kita bantuin dulu nih si Granger cuy. Tadi harusnya nge-Lord tuh abis si Clean yang nge-push ya, jadinya masih bisa win, tapi si Brody si Granger-nya malah recall cuy. Jadi musuh dapet Lord kan. Kita cek rumput nih. Oke, nggak ada, musuhnya missing ya. Lord-nya bentar lagi respawn, nggak boleh ketinggalan sih. Oke, anti kuras udah jadi nih. Si Jawhead-nya kita tarik dulu nih. Ah, dapat nih Jawhead. Oke, sabar santai. Lord, jangan sampai kecuri lagi ya, ini bahaya, cok. Udah menang lane, udah menang skor. Lord-nya keambil ya. Oke, kita open map dulu. Berapa detik lagi tuh Lord-nya? 6 detik lagi ya. Di bawah udah siap dua orang, kita bakal ngedistract ya. Gila kupranya ulti sambil flicker mulu dia cok. Elise-nya nggak usah ikutan dong, biar gua aja yang mati cok. Aduh, tidak paham strategi dia ya. Yuk sini, hit gua. Kita flicker ke arah musuh. Nah sini. Nah, dapat lord juga ya. Itu strategi cuy. Mundur dua orang itu yang punya damage tinggi. Elise ngapain coy ikut-ikutan tadi, harusnya gua aja nahan ya. Oke, kita buat item apa ya, Guardian Helmet aja nih coy, item terakhir ya. Sini, jauh itu sekarat tuh. Tarik dulu. Ah, awas mundur. Jangan maksa nih, gak boleh mati sih, bahaya coy.
Kalian yang ngepush di bawah ya. Kita harus kasih tahu bot lane, be careful. Oke, sini-sini ikut gua biar gua inisiasiin salah satu, gua tarik ya. Ada Cyclops sama Kimi ya, kita incer yang kena aja lah nih. Cyclops. Double hook tuh. Gila enggak tuh? Oke. Bawa ada Kufra ya, Kufra ngapain di situ tuh? Mundur, cok. Teman kita pada seneng banget Wayne Fett katanya. Ketarik kayak gitu. Awas clean-nya mati ntar kamu ya. Lord-nya tinggal 85 detik lagi, tarik. Menarik dengan gaya gua, cok, dari tadi sambil main presetan kena mulu tumben ya. Oke, Lord-nya tinggal, aduh, nggak kena Kimi. Wah, dilempar gua, cok. Ya, nggak ada skill kabur gua, flicker gua. Ya, mati gua, cok. Jangan pada mati lah, bentar lagi respawn Lord itu. Ini paling ngeselin sih emang lawan Jawhead ini kalau main perangko ya. Ya, Kiminya mati juga. 4 lawan 1 lo dimajuin sama dia. Kimi Elise ya. Astaga, cok, Lord. 30 detik lagi, mati nih mencok. Mundur. Dilawan juga nih sama Granger ya. Tuh kan, 3 lawan 1 lo dilawan, aneh banget. 4 lawan 1 ya, ke comeback malahan lagi aku. Udah seru-seru ya matchnya malah ke comeback, cok. Oke, kita coba tarik salah satu ya. Apakah masih bisa ditahan? Dapat. Ya ampun, gue di ulti di tower dong. Gak bisa kepencet lagi flickernya. Ya mati tuh, cok. Comeback fix ya. Aduh. Hari-hari ke comeback, cok. Kita lihat skor kita deh. Gak apa-apa deh. Parah. Ini blunder yang parah ya di late game ini, coy. Late game banget soal fatal ya. Teman-teman kita pada mati satu persatu, tidak jelas. Oke, kita lihat skor kita berapa nih. Oh, silver 73 ya. Kajaknya mati 11, cok. Oke deh, gue udah nanya gameplay kali ini ya. Semoga kalian terhibur. Dan thanks for watching and goodbye.